Merhabalar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Istanbul, jumpa lagi di channel YouTube Bosman Shisha. Masih bersama Bosman, The King of Shisha Indonesia. Sobat Bosman sekalian, malam hari ini Bosman akan mereview sebuah tobacco shisha dari brand Bale made in Turkey dengan flavor cactus ice. Bisa dilihat, cactus ice. Jadi sebetulnya ini unik karena Bosman juga as always mendapatkan rekomendasi dari salah satu sobat Bosman yang mengatakan bahwa bos merek Bale punya cactus ice. Nah ini cactus ice ini I have no idea juga gitu ya, kok bisa cactus ice gitu. Ini biasanya kan Mayweely ya, Mayweely itu apa sih, fruit kan, buah ya, entah semangka, melon, nanas, jeruk, anggur, whatever, tapi ini cactus. Jadi penasaran juga seperti apa, langsung saja kita racik. Bosman buka, masih segelan. Dan as always, untuk mereview memang agar tidak terlalu mubazir, Bosman menggunakan Bale dengan kemasan 50 gram. Nah, Bale nih. Oke, nah saya buang dulu. Dan seperti biasa, sobat Bosman semuanya, ketika ingin membuka sebuah tobacco shisha, disarankan untuk memijit-mijitnya seperti ini agar serbet atau kandungan liquid daripada tobacco shisha itu sendiri tercampur secara merata. Langsung saja Bosman buka. Oh, susah nih. One eternity later. Oke, finally. Oh, ini aromanya juga aneh nih, nggak ada aroma buah, nggak bisa diprediksi. Jadi kayak rumput ilalang, tau kan? Rumput ilalang itu kalau lagi dibabat gitu ya, lagi dipotong itu, nih. Aneh serius sobat Bosman. Jadi ini baunya saya nggak mengenali baunya ini, benar-benar not recognizing. Bukan dari aroma buah-buahan maupun bunga gitu ya, tapi whatever it is, langsung saja Bosman racik as always, taruh sini. Wah serius, ini aromanya bener-bener freak gitu ya, aneh gitu, tapi segar sebetulnya. Cuman ini aroma apa aja nih kita yang nggak bisa ngedeksi ya. Kaktus. Nah ini 12 seconds later. Baik sobat Bosman, sudah Bosman racik semuanya tobacco shisha, dan as always Bosman memenuhi hampir sampai ujung tungku, meskipun ini nggak 30 gram gitu ya Bosman penuhi, tapi it's okay. Bosman taruh, dan as always Bosman minta waktu sekitar 5 menit untuk membakar briket arang shisha Bosman. A few moments later. Oke sobat Bosman, briket arang shisha Bosman sudah matang. Sekarang Bosman taruh. As always, Bosman menggunakan kalut atau lotus sebagai kepala daripada tungku shisha Bosman, karena Bosman nggak suka pakai aluminium foil. Dan Bosman menggunakan 3 cube arang shisha ini berukuran 26 cm ya. Oke. Setelah beres, Bosman buang dulu. Dan kita tutup. Perfect one. Bosman minta waktu sekitar 5 menit lagi untuk menunggu briket arang shisha Bosman memasak tobacco shishanya. Wait ya. 5 minutes later. Baik sobat Bosman, sudah lebih dari 5 menit Bosman menunggu briket arang shisha Bosman untuk memasak tobacco shishanya. Dan ini aromanya nggak beda jauh dengan aroma ketika tobacco shisha ini masih mentah ya, belum kita panggang dengan briket arang shisha. Karena sebagian tobacco shisha itu antara aroma originalnya, aroma aslinya, dengan ketika sudah matang, sudah menjadi shisha begini, kadang aromanya agak beda gitu. Nah dia konsisten nih,
Jadi aromanya tadi yang saya bilang nggak mirip dengan aroma buah ataupun jenis bunga-bungaan apapun itu. Jadi Bosman literally nggak pernah cium aroma ini sebelumnya. Benar-benar nggak pernah. Jadi nggak bisa deskripsikan ke Sobat Bosman semuanya apa sih sebenarnya aroma ini gitu ya. Tapi langsung saja Bosman rasakan. Siapa tahu begitu langsung masuk ke hidung Bosman gitu kan. Ketika sudah dinikmati, Bosman jadi recognize gitu ya. Let's see. Mewakili Sobat Bosman semuanya, Bosman akan mencoba tobacco shisha dari Bale berflavor cactus ice. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ya Bosman perlu lebih banyak menghirup aromanya untuk menganalisanya. Jadi Sobat Bosman, I got nothing. Benar-benar ini aroma yang Bosman sendiri juga belum pernah merasakannya sebelumnya. Ini nggak ada buah-buahan yang aromanya seperti ini, rasanya seperti ini. Dan juga kayaknya kalau bunga it's okay lah ya. Bunga itu Bosman karena nggak terlalu ngerti bunga. Jadi nggak terlalu banyak tahu lah jenis-jenis bunga itu seperti apa. Tapi kalau buah itu kan di mana-mana ya Bosman sendiri dari Indonesia, tropical country you know. Jadi banyak sekali tropical fruit di sana yang Bosman sudah coba. Pun di Eropa banyak sekali buah-buah yang tumbuh di sini dan gak ada di Asia. Bosman juga udah coba semuanya. So, kalau untuk Bosman buah itu insya Allah sudah nyoba semuanya. Tapi untuk bunga mungkin ini kaktus kali ya. Tapi kalau Bosman cium-cium kaktus juga kayaknya gak ada aromanya gitu loh. So, ini apa? Tapi yang jelas ini manis. Jadi ini serunya ini rasanya sweet gitu ya, manis. Dan manisnya nggak bikin enek, nggak terlalu manis begitu. Asik sih, lumayan asik. Jadi salah seorang Sobat Bosman yang merekomendasikan Bale dengan flavor cactus ice ini sebetulnya personally juga belum pernah mencobanya. Cuman mungkin dia lihat di websitenya atau pernah dengar dari temannya bahwa Bale ini punya flavor cactus ice yang tentunya ini unik gitu ya, unik gitu. Kok ada kaktus gitu? Biasanya itu kan pokoknya watermelon kayak orange atau grape gitu kan. Terus melon, macam-macam, strawberry, semangka, tapi ini kaktus gitu. Dan nggak mungkin juga kayaknya terbuat dari kaktus, kan aneh gitu. Ada orang bikin tobacco shisha flavornya beneran dari buah kaktus yang dirajang-rajang, diiris-iris, kemudian saripatinya dibikin untuk liquidnya begitu ya. Jadi menurut Bosman ini lebih ke kayak satu aroma bunga gitu mungkin ya. Ini wangi sekali sebetulnya, wangi, tapi wanginya serius belum pernah Bosman cium. So I can't describe it gitu ya, Bosman gak bisa mendeskripsikannya. Tapi enak, wangi, wanginya seru, wanginya segar sebenarnya. Jadi more like perfume gitu, lebih ke perfume yang segar. Jadi kalau Nisha ini definitely kayak orang nge-vape gitu ya, aromanya wangi. Wah.
Serius nih, saking wanginya sampai nempel di hidung gitu ya. Jadi kalau memang untuk mengenali aroma itu kita harus pakai hidung. Dan dia wanginya nempel di hidung, serius di sini. Dan manisnya ini nempel juga di langit-langit atas nih, mulutnya Bosman. Jadi unik, seru-seru. Nah, kalau dihirup, ini wangi juga. Wangi, seru. Jadi kayak vape. Biasanya asapnya nggak terlalu wangi. Tapi buat yang menikmati sisanya langsung, yang nikmatin sisa nih, yang nyedot ini, wangi, kerasa. Dan ada taste-nya gitu ya. Tapi ini aromanya pun juga wangi gitu ya. Jadi ini lebih kayak vape gitu. Liquidnya vape. Wow. Dan untuk performa asapnya ini juga as always Bale, seperti yang sudah Bosman coba. Bosman pernah coba cafe latte-nya, kemudian milky melon-nya, dan ini flavor ketiga Bale, Cactus Ice, Bosman cobain juga. Performa asapnya juga nggak kalah keren gitu ya, banyak asapnya. Wah, wangi. Ini kayak personal drug gitu ya aromanya. Wah, bikin nagih serius. Karena mungkin parfum ini nih, Bosman curiga nih parfum ini. Wangi sobat Bosman. Jadi buat sobat Bosman yang suka sama wangi-wangian, ini Bosman rekomendasikan sekali Tobacco Shisha dari Bale flavor Cactus Ice. Oke, Bosman. Sekian dari Bosman. Sekali lagi Bosman rekomendasikan Tobacco Shisha dari merek Bale berflavor Cactus Ice ini bagi sobat Bosman yang suka dengan Tobacco Shisha beraroma wangi gitu ya. Ini wanginya fresh banget, seger. Definitely parfum sih menurut Bosman. Jadi nggak berat, nggak bikin pusing, nggak nendang di kepala. Jadi ini mungkin nikotinnya juga terlalu banyak. So, asik Bosman menikmatinya. Dan since ini Cactus Ice, tentunya ada sensasi semriwing gitu ya, seger di tenggorokan. Bagi sobat Bosman yang suka dengan Tobacco Shisha berflavor mint begitu atau mentol, itu Bosman rekomendasikan ketika meracik shisha ini airnya bisa ditambahkan dengan ice batu gitu ya, atau air dingin lah minimal, atau kalau bisa pakai Sprite begitu, yang jangan Fanta atau Cola tapi Sprite aja, jadi netral tapi ada sodanya, semriwing begitu, akan menambah sensasi semriwing dan segernya gitu. Bosman ini pakai air biasa, air normal gitu, mineral water. Jadi nggak dingin, ini normal. Dan masih tetap terasa dingin karena dia basically sudah Cactus Ice. Sekian dari Bosman. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bosman Shisha. Lihat semua video-video keren dari Bosman. Hit like and leave a comment dan share sebanyak-banyak ke sobat Bosman yang lain. Nantikan terus video-video Bosman keren-keren selanjutnya. Dan stay tune in Bosman Shisha. Sekian dari Bosman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.